Beredar sebuah video detik-detik penjaga konter HP yang sedang membagikan sebuah brosur tertabrak mobil pick-up berisi sayuran. Dalam video tersebut, nampak tiga orang pegawai konter HP sedang berdiri di pinggir jalan untuk membagikan sebuah brosur untuk dibagikan kepada pengendara yang lewat. Namun, mobil pick-up bermuatan sayuran yang tengah parkir itu tiba-tiba berjalan dan langsung menabrak seorang pegawai konter HP serta tukang parkir. Seorang pegawai konter HP yang tertabrak bahkan sempat membentur mobil di depannya yang sedang parkir. Sedangkan mobil pick-up juga berhenti setelah menabrak mobil tersebut. Beruntung, dua pegawai konter HP lainnya berhasil menyelamatkan diri dari tabrakan itu. Pria dan petugas parkir yang tertabrak mobil pick-up tersebut juga tidak mengalami luka yang cukup serius dan langsung bisa bangkit kembali. Thank you.